tutorial pashmina syar'i buat lebaran cek. Jadi pastiin dulu kalian pakai pashmina dan inner ninja. Nah, yang pertama ini tuh dibuat sepanjang sebelah, disesuaikan dengan bentuk kepala dan dikasih jarum pentul. Terus dihempaskan ke belakang agar loop belakangnya tertutup. Nah, bagian yang paling panjang kita hempaskan juga biar pashminanya tetap stay. Jangan lupa pakai jarum pentul lagi ya. Ini gaya pashmina yang sering aku pakai kalau ada acara besar karena looknya itu elegan tapi tetap kelihatan sederhana. Variasi yang kedua, step pertamanya masih tetap sama dengan look yang pertama, hanya saja bagian sebelahnya itu dikaitkan juga dan dikasih jarum pentul. Nah, kalau step-step berikutnya masih sama kok kayak yang tadi, tinggal dikasih jarum pentul lagi, tapi memberikan look yang sedikit berbeda. Kalian suka yang mana? Variasi yang ketiga, stepnya masih sama, tapi si pashminanya dibuat seimbang. Nah, kalau udah kayak gini, kita tarik ke atas dan dikasih jarum pentul. Looknya bisa kayak gini, atau ditarik ke depan kayak gini nih. Durasi, dah!